Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sorot 10, penanganan lapangan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang di Taman Kota Kabupaten Ketapang, perawatannya kini sudah menemukan titik temu siapa yang harus melakukan perawatan. Tahun lalu kalau saya tidak salah terjadi dilema siapa sebenarnya yang merawat lapangan Tanjung Pura ini. Nah sekarang telah ada kerjasama antara Dispora dengan Dinas Perkereta HA, di mana Dinas Perkereta HA bertanggung jawab penuh terhadap perawatan lapangan Tanjung Pura. Kalau kita lihat seperti ini, seorang petugas dari Perkereta HA sedang merapikan rumput di samping lapangan dengan mesin pemotong rumput seperti ini. Langkah seperti inilah yang kita harapkan dari instansi-instansi pemerintah bekerjasama sehingga taman-taman atau lapangan-lapangan pabrik di Kabupaten Ketapang dapat terawat dengan baik, ada pihak yang bertanggung jawab terhadap perawatannya. Nah, kalau kita lihat hari ini, kita lihat di tepi lapangan ini sudah sangat rapi sekarang. Jadi ini tinggal pengangkutan rumput yang telah dipotong dan bahkan ini ada lane lane pinggir lapangan yang telah dicet. Nah, tentu ini akan membuat batas yang jelas di mana sebenarnya tepi lapangan dari lapangan Tanjung Pura, lapangan yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Ketapang. Nah, jadi di lapangan Tanjung Pura ini, kalau kita lihat hari ini teman-teman dari Perkereta HA mulai melakukan pembersihan. Dan di lapangan Tanjung Pura ini yang perlu diperhatikan juga adalah pagar di belakang gawang yang sudah jebol. Dan ini tentu memerlukan perbaikan karena ini menjadikan pagar itu tidak berfungsi dengan baik dan tentu merusak pemandangan yang ada. Lapangan Tanjung Pura, jogging tracknya sudah mulai baik dengan terjadi pelebaran dan pengecetan dengan 3 jalur seperti ini. Dari lapangan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, Yasmin Umar untuk Sorot 10.